Bisa dipakai untuk siapapun, bisa dipakai untuk siapapun. Kawan-kawan, kemarin dalam waktu 2 hari saya minta bisa dikebut, bisa selesai. Dan ini hari keempat mereka finishing, sudah siap, sudah ready. Dan nanti akan ada 10 kamar untuk dokter sudah kita siapkan, untuk ruang stok obat kita siapkan. Sehingga kita harapkan nanti mereka, saudara kita TKI yang kemarin kurang lebih ada 9. Kalau kita sekarang masih di Medan, akan kita siapkan, kita jemput. Akan mereka mengisolasi di sini. Ini bagian dari cara kita untuk berhati-hati, khususnya mereka di luar negeri. Mudah-mudahan bantuan dari Pam Jateng ini bisa memudahkan kita melakukan kontrol terhadap saudara kita, tamu-tamu kita yang bisa dipakai untuk siapapun, bisa dipakai untuk siapapun. Apakah yang di sini, terus kemudian kita nyiapin yang di Hotel Kesambi, di Diklat, ya. Kalau nanti yang disuruh diperlukan di Wisma Haji, ada banyak sebenarnya alternatif-alternatif, tapi satu persatu mulai kita persiapkan dengan matang. Mudah-mudahan nanti ini bisa manfaat dan meng-cover semua persoalan yang muncul. Jadi setelah ini dibuat, kenapa mereka membuat panel-panel seperti ini? Ini agar gampang dibersihkan juga. Yang kedua, setelah ini nanti protokol kesehatannya akan kita siapkan dari Dinkes sampai dengan flu-nya mereka bergerak, sehingga mereka tidak sembarangan. Ya mudah-mudahan yang datang itu sehat semua, tapi kita selalu coba well prepared itu sehingga bisa berjalan dengan baik, sehingga protokol dari Dinkes nanti menyiapkan dengan baik, termasuk diingatkan oleh Pak Dokter juga agar limbahnya dikelola dengan baik. Karena kalau kita memanage-nya biasa-biasa saja, buat yang tidak ngerti berbahaya. Kenapa kemudian kita siapkan dokter jaga di sana, agar ada supervisi yang melekat di sini. Oke. Kapan siap? Siap. Ini siap ya? Siap. Makasih ya semua ya. Siap, Pak. Matur nuwun semuanya.